Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-77 ini yang akan dilaksanakan, ini ada beberapa makna yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kegiatan penanaman pohon. Sebanyak 77 buah pohon ditanam baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Selain penanaman pohon, kami juga akan melakukan beberapa kegiatan perlombaan maupun pertandingan. Dan ini dimaksudkan agar seluruh sivitas Akademi Kapol Bantan Goa bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Adapun jenis pohon yang kita tanam di pagi hari ini adalah rambutan, mangga, dan tanaman-tanaman produktif lainnya. Dan bukan hanya di kampus Goa saja, tetapi di kampus 2 Bone itu juga kita akan lakukan aksi penanaman maupun kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-77. Kita harus semangat, kita harus kokoh, sehingga Kementerian Pertanian itu bisa maju, mandiri, modern, dan ketahanan pangan nasional itu bisa tercapai.